Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Mingguan Aman bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui apakah perkara menarik sepanjang minggu ini dalam dunia teknologi, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita menyaksikan pengumuman terbaru daripada Huawei berkenaan peranti terbaru mereka iaitu Huawei Nova 7i oleh Huawei Malaysia. Peranti ini dilengkapi skrin 6.4 inci, dijana chip Kirin 810 dan 4 kamera utama 48MP. Untuk siri ini, ia memfokuskan kepada keupayaan rakaman gambar dan video swafoto. Di Malaysia, ia akan diperkenalkan pada 14 Februari kelak. Minggu ini juga menyaksikan Samsung memperkenalkan tablet 5G pertama yang dinamakan Galaxy Tab S6 5G. Ia membawakan skrin 10.5 inci, memori 8GB RAM, storan 256GB dan menyokong rangkaian 5G. Melengkapkan peranti adalah dui kamera 13 dan 5MP, kamera hadapan 8MP dan bateri sebesar 7040mAh. Buat masa ini, tablet ini hanya diumumkan untuk pasaran Korea Selatan sahaja. Mengenai Samsung lagi, jenama ini hadir dengan video acah terbaru untuk acara Unpacked 2020. Melalui video acah berkenaan, ia memperlihatkan peranti yang boleh dilipat menjadi segi empat sama. Peranti ini akan diperkenalkan pada 11 Februari kelak. Poco pula secara rasminya mengumumkan penawaran Poco X2 pada 4 Februari 2020 kelak. Ia dilihat bakal menampilkan skrin kadar semula yang tinggi, chip pemprosesan berkuasa dan sokongan gambar yang baik. Namun spesifikasi penuh peranti masih belum diumumkan lagi. Apple pula bakal memperkenalkan pengecas Nearwire dan AirTags pada pertengahan pertama 2020. AirTags adalah sebuah aksesori baru yang boleh mengetahui lokasi semasa sesuatu peranti. Asus minggu ini memperlihatkan paparan mudah alih yang dinamakan Asus ROG Strix SG17A HPE. Ia dilengkapi paparan bersaiz 17 inci dengan kadar segar semula 240Hz serta membawakan bateri berkapasiti 7800mAh. Pengguna boleh menyambung paparan ini kepada peranti pintar seperti Asus ROG Phone. Walau bagaimanapun, tarikh jualan peranti masih belum diketahui. Dalam arena aplikasi dan perisian, Facebook telah memperkenalkan ciri untuk mengawal data yang dikongsi pengguna pada aplikasi atau laman lain di luar Facebook iaitu Off Facebook Activity. Ia kini ditawarkan pada peringkat global dan akan diperkenalkan secara berperingkat. Minggu ini, Google Duo menampilkan fungsi baru untuk menghantar tulisan atau lukisan iaitu Note. Menerusinya, pengguna boleh menghantar mesej yang pendek dan ringkas menggunakan alternatif lain. Google minggu ini juga memperkenalkan fungsi transkripsi audio secara masa nyata pada aplikasi Google Translate. Bahasa yang bakal disokong ialah bahasa Inggeris, Jerman, Perancis dan Spanyol. Buat masa ini, ia akan diterima oleh pengguna Android terlebih dahulu. Mengenai Google lagi, ia turut melancarkan platform video pendek yang dinamakan Tenji. Menerusinya, pengguna boleh menonton video berdurasi sehingga 60 saat yang memfokuskan tutorial. Walau bagaimanapun, platform ini boleh diakses menerusi laman web atau aplikasi iOS buat masa ini. Tidak ketinggalan juga, Byte iaitu aplikasi perkongsian video pendek kini dilancarkan untuk pengguna Android dan iOS. Aplikasi ini memfokuskan kepada video ringkas sepanjang 6 saat yang mana pengguna boleh merakam dan berkongsi video pada aplikasi berkenaan. Akhir sekali, Unicode telah mengumumkan emoji baru untuk tahun 2020. Ia membawakan sebanyak 62 emoji menerusi Unicode 13.0. Antara yang menarik ialah emoji teh boba, ninja, slipper Jepun dan banyak lagi. Sekian sahaja rakaman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!